Oke guys, jadi di part kedua ini Bang Ojul sudah sampai ke rumah Ipin dan Upin guys. Rumah Ipin dan Upin besar sekali guys, lihat guys. Oke Bang Ojul, cepat lari Bang Ojul. Ternyata Bang Ojul kesini niatnya bukan main sama Ipin Upin guys, tapi mau kencan dan jalan-jalan sama Karos. Waduh Bang Ojul ya, suka sama Karos, kirain sama opanya. Ya ampun Bang Ojul, Bang Ojul. Wah, ada satpam. Ada satpam, guys. Ada Pak Satpam di sini. Oke, kita tanya dulu sama Pak Satpam ya, guys ya. Halo Pak Satpam, Pak Satpam. Ini kok pada sepi sih rumah Ipin dan Upin? Orang-orangnya pada kemana? Aku nggak tahu ya. Aku dari sini baru saja datang. Kalau kamu nanya sama saya nggak tahu. Pada kemana orang-orang yang ada di sini? Ya, kirain Bapak Satpam tahu Ipin dan Upin dan Karos pada kemana. Aduh. Iya, aku baru saja sampai di sini. Mungkin kamu bisa tanya sama orang lain. Ya udah Pak, terima kasih Pak. Saya mau lanjut lagi mencari Ipin dan Upin. Jadi gini guys, Ipin dan Upin tidak ada di rumah ini guys. Mereka lagi jalan-jalan, ya ampun. Oke guys, jadi kita pulang lagi menggunakan mobil Sultan guys. Aduh kasihan sekali ya Bang Ujul, jauh-jauh guys ke rumah Ipin Upin tapi gak ada Upin dan Upinnya. Kita akan tanya lagi sama Pak Satpam ini guys. Wah Pak Satpamnya banyak sekali guys. Halo Pak Satpam, Pak Satpam. Oh sorry, saya bukan Pak Satpam, saya tukang pizza. Jadi di sini saya anterin pizza sama Karos, tapi Karosnya gak ada. Dia pesen pizza 10 box, harganya 10 juta. Waduh, ternyata guys, Karos membeli pizza Sultan guys, harganya 10 juta. Ya ampun, itu pizza apa ya? Mahal banget guys. Aduh, ini tukang pizza guys, dia nggak tahu apa-apa sama Karos. Aduh, kita tembak aja ya guys ya, karena dia nggak tahu guys. Kita tembak aja guys. Oke, wah ternyata dia bisa menembak balik guys. Ya ampun, ternyata dia bukan tukang pizza guys. Sepertinya dia akan merampok rumah Ipin Upin. Ya, mungkin itu bukan Pak Satpam guys yang tadi guys. Mungkin dia temennya perampok. Ya ampun, kita lari guys. Kita akan lari, kita akan selamatkan rumah Ipin Upin dari perampok guys. Ini dia guys perampoknya. Kita akan tembak guys. Oke pelan-pelan ya guys ya, biar gak ketahuan guys. Tuh guys, bener guys, ternyata dia adalah perampok guys. Ah, kita kehabisan peluru guys. Oke guys, kita menang guys. Oke guys, kita lari guys sebelum kita dikejar oleh beberapa kelompok pencuri ini guys. Kita akan cari mobil guys. Kita lanjut di part kedua ya guys, part ketiga ya guys ya.